Untuk pertanyaannya Mas Martin, apakah ketidakharmonisan keluarga belum berpisah ya? Ketidakharmonisan keluarga akan berpengaruh pada pertumbuhan anak, pertumbuhan karakter anak. Ya. Kira-kira nih, ketika kita bertanam, bercocok tanam, ya, di ladang, ya, bercocok tanam di ladang, ladangnya sempit, sekitar sehalaman ini, ya. Butuh apa sih kalau bercocok tanam? Pupuk, bibit, tanah. Air. Semuanya sudah saya kasih pupuk, bibit, tanah, matahari juga ada sekitar ya. Tapi tiap hari saya bakar sampah di samping tanaman. Pengaruh nggak? Berpengaruh. Pengaruhnya apa? Tanamannya mati. Tanamannya mati walaupun tanahnya subur. Nah, seperti itulah gambaran dari ketika kita berumah tangga tapi tidak harmonis. Artinya anak yang lagi tumbuh-tumbuhnya, yang banyak gizinya, ya, terus selain gizinya banyak juga hiburannya juga banyak, tapi kita kasih api, mendengar kita berantem aja, melihat kita berengut aja sama ibu bapaknya atau masing-masingnya gitu, akan pengaruh nggak? Pengaruh. Pengaruh, begitu ya. Itu sampel aja sih.